Halo Sobat Sejarah Asyik, good morning. Jika Anda perhatikan, beberapa klub sepak bola Inggris memiliki logo dengan gambar bunga mawar merah atau mawar putih. Lalu, apa arti dari mawar merah dan putih tersebut? Mawar merah dan putih tersebut erat kaitannya dengan rivalitas antara County Lancashire dan County Yorkshire. Rivalitas tersebut berakar dari sejarah perang saudara Inggris antara wangsa Lancaster dan wangsa York yang terjadi pada tahun 1455 sampai 1487. Perang saudara ini disebut dengan Perang Mawar. Perang Mawar ini berlangsung di Inggris selama 30 tahun. Perang ini dipicu oleh perselisihan memperebutkan tahta Inggris antara dua keluarga bangsawan, yaitu wangsa Lancaster dan wangsa York. Keduanya merupakan keluarga bangsawan paling kuat dan berpengaruh di tanah Inggris. Dalam perang ini, pasukan Lancaster mengibarkan bendera berlambang mawar merah, sedangkan pasukan York mengibarkan bendera dengan lambang mawar putih. Itulah mengapa perang ini disebut dengan Perang Mawar atau War of Rose. Perang dimulai ketika para bangsawan York berhasil merebut kekuasaan dari Raja Henry IV yang berasal dari keluarga Lancaster dan mengangkat Richard dari York sebagai penggantinya. 4 tahun berlalu selama kekuasaan Raja Richard, orang-orang Lancaster tetap menyimpan dendam atas kekalahan mereka dan berniat merebut kembali tahta Inggris. Terjadilah pertempuran Blodhead di Staffordshire tahun 1459 dan tahta kekuasaan berhasil direbut kembali oleh Lancaster. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung selama hampir 30 tahun dan tahta kerajaan Inggris terus berganti antara wangsa Lancaster dan York. Perebutan tahta ini terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Puncak dari Perang Mawar ini terjadi ketika Raja Edward IV dari York yang berkuasa wafat pada tahun 1483. Tahta Inggris diberikan kepada adiknya Richard. Sayangnya selama Raja Richard berkuasa, banyak kalangan bangsawan merasa tidak puas. Hingga terjadilah pemberontakan besar melawan Raja Richard. Mereka mendukung seorang yang bernama Henry Tudor, yang merupakan bagian dari keluarga Lancaster. Dalam sebuah perang di lapangan Bosworth pada Agustus 1483, Richard terbunuh dan mengantarkan Henry Tudor menjadi Raja Inggris dengan gelar Raja Henry VII. Pertempuran Bosworth menjadi penanda berakhirnya Perang Mawar di Inggris. Raja Henry VII menikahi Elizabeth, putri dari Edward IV. Hal ini menyatukan keluarga York dan Lancaster. Raja Henry VII menyatukan simbol mawar merah milik Lancaster dan mawar putih milik York. Gabungan kedua mawar ini menjadi lambang kerajaan. Berakhirnya Perang Mawar ini melahirkan dinasti baru, yaitu dinasti Tudor. Berabad-abad setelah perang tersebut berakhir, rivalitas antara penduduk Lancashire dan Yorkshire terus berlangsung, dan mawar merah dan mawar putih masih digunakan sebagai sebuah identitas. Mawar merah digunakan di Lancashire dan mawar putih digunakan di Yorkshire sebagai identitas. Seperti lambang klub olahraga atau institusi lain. Dalam dunia olahraga, rivalitas antara kedua wilayah tersebut terkenal dengan istilah Rose Rivalry, yang merujuk pada persaingan olahraga antara tim-tim dari wilayah Lancashire dan Yorkshire. Rivalitas yang paling terkenal dan sengit adalah pertandingan antara
Manchester United dari Lancashire, dan Leeds United dari Yorkshire. Pertandingan ini selalu dinanti karena sejarah persaingan di Liga Inggris. Ada yang mengatakan persaingan antara kedua klub ini berawal sejak 1965. Kala itu, baik Manchester United dan Leeds United sedang berburu gelar double di kompetisi domestik. Mereka kemudian bertemu di babak semifinal Piala FA tahun 1965. Pertemuan kedua tim ini menghasilkan laga yang berjalan keras. Kerasnya laga tersebut dipicu oleh pemain Manchester United, Nobby Styles, yang melancarkan tackle keras kepada pemain sayap Leeds, Albert Johannes. Sejumlah pemain dari kedua tim terlibat perkelahian dan duel keras. Di luar lapangan, para hooligan dari kedua tim juga memiliki sejarah permusuhan yang panjang. Selain rivalitas antara Manchester United melawan Leeds United, dalam Rose Rivalry ini ada rivalitas antara Bradford City melawan Burnley. Lalu ada Halifax Town melawan Rochdale. Lalu ada Huddersfield Town melawan Oldham Athletic. Selain sepak bola, ada persaingan di cabang olahraga lain, seperti rivalitas antara tim kriket Lancashire melawan tim kriket Yorkshire. Lalu ada rivalitas antara klub rugby Lancashire dan Yorkshire. Lalu ada turnamen universitas tahunan antara mahasiswa University of York dan Lancaster University. Itulah tadi sejarah perang mawar dan rivalitas antara County Lancashire dan County Yorkshire. Semoga menambah ilmu dan wawasan Anda. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.